Saya campurkan sikit dengan petrol. Sebab apa? Sebab kita nak suruh dia bercampur dengan petrol terus masuk dalam tank. Okey. Jadi tujuan kita campur dengan dalam petrol ni untuk buka tank. Untuk upgrade kan petrol kita. Kita ada RON 95, jadi kita campur dengan 3E booster. Petrol kita akan jadi RON 102. Okey, sebab apa kita perlu pakai dekat tank ni lama. Setiap kali kita isi minyak, kita kena campur 3E. Setiap kali isi minyak, campur dengan 3E. Sebab apa? Kita nak cuci saluran-saluran minyak tu. Kita nak cuci injektor, kita nak cuci total body. Kita nak cuci filter, itu penting. Okey. Siap. Alright. Dan kita masukkan sedikit dalam minyak power steering. Tujuan dia sama juga, nak cuci dan kita nak dia melindungi part-part yang penting. Okey. Okey, 3E booster ni, okey, dalam minyak brake letak setitik dua titik je. Okey, saya letak 3 titik cukup. Tak payah banyak dalam minyak brake. Minyak brake saja tak payah banyak. Okey. 3E fuel booster ni, dia mula-mula sekali bila dia masuk dalam enjin kita, dia akan mencuci. Selepas dia cuci enjin kita, dia akan menjaga dan melindungi enjin kita daripada hakisan-hakisan ke, daripada kerosakan yang berat. So, 3E booster fuel saver ni, dia ada 8 kelebihan. Okey. Dia sebagai additive treatment, discarbonizer, ataupun manual transmission oil, power steering oil, aircon compressor oil, radiator coolant dan brake oil treatment. Okey. Boleh start. Kita dengar bunyi enjin ni. Okey, tadi kita dah letak dalam minyak enjin, dalam minyak gear, minyak power steering, minyak brake dan juga minyak petrol. Okey, sekarang kita tunggu owner dia start kereta. Rem enjin dekat 2,500-3,000. Rem 2,500-3,000. Okay, rem dulu. Rem 2,500-3,000. Maintain 2,500-3,000. Maintain dekat 2,000-3,000 lah. Maintain tu. Okay. Kita dengar bunyi, beza bunyi dia. Okay, Mai. Ada rasa beza? Ada rasa beza bunyi dia? Ada rasa beza lah bunyi dia? Bunyi enjin dia. Dengar macam lembut sikit, ya. Man, macam mana, Man? Macam lembut sikit lah. Okey, kita bagi dia pergi test dulu lah. Kita suruh dia test dulu. Pergi atas dulu. Bunyi dia okey sikit, kan? Haa, try lah, nak test dulu. Macam lembut sikit tu lah, pasang sang ni, kan? Okey, tak payah test lah, tak payah test lah. Okey, 0 sampai 10, berapa boleh bagi, Man? 9 okey lah. 9. Okey, wife dia cakap 9. Okey, thank you. Okey, itu saja. Owner bagi 9 per 10. Okey, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.